6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang burung cendrawasih. Amatilah gambar berikut. Ini adalah gambar cendrawasih adik-adik. Burung cendrawasih, burung khas dari Papua. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang sangat indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah atau seringnya terbang di udara dan hinggap di dahan pohon. Warna burung bulu cendrawasih ini sangat mencolok adik-adik. Biasanya merupakan kombinasi dari beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda dalam mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya itu di hutan-hutan yang lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu dari cendrawasih ini sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam adik-adik. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toowa. Nah, demikian tadi informasi mengenai burung cendrawasih. Diambil dari sumber indonesia.travel. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua adik-adik. Nah, mengapa ya? Karena burung cendrawasih ini disebut sebagai burung surga. Burungnya itu mempunyai warna yang mencolok ya, dengan kombinasi warna yang banyak sekali, ada hitam, coklat, dan lain sebagainya. Lalu burung ini semakin molek karena memiliki bulu yang memanjang. Nah, bulu memanjangnya itu unik, tumbuh dari paruh, sayap, dan kepalanya. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ya, karena penyebabnya antara lain
perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan bulu burung cendrawasih sebagai penghias topi, sehingga menjadi keberadaan burung cendrawasih ini terancam adik-adik. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Tentunya kita bisa melestarikannya itu dengan cara membudidayakan burung tersebut di suaka marga satwa. Jangan memburunya dan tidak merusak habitat aslinya. Bagaimana kaitannya antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih ini? Nah, tentunya ada kaitannya adik-adik, karena pemanfaatan bulu burung cendrawasih ini sebagai hiasan topi sangat membahayakan kelestarian burung tersebut. Karena untuk memperoleh bulunya, burung cendrawasih harus diburu dengan cara ditembak adik-adik. Memanfaatkan burung cendrawasih sebagai burung piaraan juga dapat mengganggu kelestariannya, karena burung cendrawasih biasa hidup di alam bebas dan tidak terbiasa hidup di dalam sangkar. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut adik-adik? Nah, perilaku manusia tersebut ya jangan ditiru ya adik-adik dalam memburu burung cendrawasih ini, karena bisa menyebabkan burung cendrawasih itu punah ya adik-adik ya, tidak ada di negara kita lagi ya. Nanti kasihan dengan generasi yang akan datang, mereka tidak bisa melihat burung cendrawasih. Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah adik-adik? Nah, akibatnya tentunya keberagaman satwa di Indonesia akan berkurang. Generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih itu melalui gambar saja. Jangan sampai ya seperti itu ya adik-adik ya. Jangan sampai burung cendrawasih itu punah. Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Nah, ini saran Kak Citra nih, agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga, itu diperlukan adanya kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu adik-adik. Ayo kita belajar lebih banyak lagi mengenai hewan. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Di sini ada bacaan tentang kupu-kupu. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Kupu-kupu merupakan serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu merupakan salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong dan menjadi pupa yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu jalannya penyerbukan tanaman. Ini tadi informasi mengenai kupu-kupu. Kupu-kupu itu berasal dari telur. Lalu telur menjadi larva, yaitu ulat. Setelah menjadi ulat, ya, kupu-kupu ini sebelum menjadi kupu-kupu ya, dari ulat ini membentuk kepompong. Nah, setelah
kepompong ini bergantung di ranting atau di daun selama kurang lebih 3 minggu, kepompong ini akan sedikit demi sedikit mengeluarkan wujud, yaitu kupu-kupunya adik-adik. Nah, di sini kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk tumbuhan sebagai pembantu penyerbukan tanaman. Namun saat menjadi ulat, ini adalah bagian yang sangat merugikan karena dia memakan daun-daun di sekitarnya adik-adik. Namun saat sudah menjadi kupu-kupu malah bermanfaat bagi tumbuhan. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara tetangga kita. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi adik-adik. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Ternyata kupu-kupu juga ikut diburu adik-adik. Nah, ini adalah contoh-contoh kupu-kupu ya. Kupu-kupu sayap burung peri itu ditemukan di Papua. Kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Lalu ada kupu-kupu trogan ditemukan di Kalimantan. Ini adalah kupu-kupu khas dari Indonesia. Tapi sayang adik-adik, karena banyak orang yang ingin mengoleksi kupu-kupu dengan cara diawetkan, mereka memburu kupu-kupu adik-adik dan membunuhnya lalu diawetkan. Nah, ini jangan kita lakukan ya adik-adik, karena ini bisa merusak lingkungan adik-adik, merugikan kelangsungan hidup lingkungan kita, karena kupu-kupu ini sangat bermanfaat. Apa akibatnya apabila kupu-kupu itu punah? Tentunya kupu-kupu kalau punah, kelestarian tanaman juga terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu adik-adik? Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menjaga kelestariannya, tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Nah, di mana ya tadi kupu-kupu hidup? Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah atau di daerah yang banyak terdapat tanaman berbunga. Nah, itu tadi informasi mengenai kupu-kupu. Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang adik-adik bisa ikut serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster adik-adik. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan adik-adik. Pilih salah satu hewan yang kamu sukai. Buat poster dengan memperhatikan kriteria berikut ini. Poster berisi informasi tentang nama hewan dan ciri-ciri khususnya, habitat hewan, mau di pantai atau dataran rendah atau dataran tinggi, dan manfaat hewan tersebut bagi masyarakat di sekitar. Coba ya adik-adik buat poster tentang informasi hewan dan mengajak masyarakat untuk menyayangi dan merawat hewan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.